Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tanyakan pertanyaan sulit. Nah, teman-teman, buat kalian yang punya pertanyaan, teman-teman bisa follow Instagram saya, Petrus Jakub, teman-teman bisa DM, tanyakan pertanyaan sulit, khususnya mengenai asuransi. Supaya apa? Karena kalau teman-teman tidak memberikan pertanyaan sulit, tidak punya informasi yang lengkap, teman-teman tidak akan paham mengenai asuransi dan tidak akan mengambil asuransi. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti dan teman-teman tidak ambil, teman-teman tidak terproteksi. Jadi saya di sini mau supaya terjadi win-win solution, teman-teman. Daripada lose-lose, mending win-win. Benar gak, teman-teman? Kan satu lagi lose-lose solution. Yang kedua adalah win-win solution. Nah, teman-teman, kalau saya tanya, teman-teman mau untung atau mau rugi? Pastinya untung dong ya. Karena daripada rugi, kita mending untung. Lalu kenapa rugi, Pak Petrus? Kalau kita nggak ambil asuransi, kita rugi. Teman-teman rugi. Kalau teman-teman nggak ambil asuransi, teman-teman rugi. Ruginya berapa? Teman-teman kehilangan 1 miliar. Kok bisa, Pak Petrus? Iya, karena proteksinya 1 miliar. Teman-teman rugi uang miliaran. Saya rugi ratusan ribu. Kok bisa, Pak Petrus? Karena komisi agen ratusan ribu hingga jutaan sih, tergantung premi ya. Nah, saya rugi duit kecil. Saya rugi uang kecil nih, teman-teman. Tapi teman-teman ruginya uang besar. Daripada sama-sama rugi, kenapa kita nggak win-win aja? Bener gak? Ini sebabnya saya mau teman-teman tanyakan pertanyaan sulit, khususnya mengenai asuransi, supaya jangan teman-teman rugi uang besar, dan supaya saya jangan rugi uang kecil. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk memberikan pertanyaan sulit, teman-teman bisa nambah pertemanan dulu di Instagram Petrus Jakub atau di Facebook Petrus Jakub juga. Jadi ini saya real ya, teman-teman, pakai nama asli semua dan nomor handphone saya 0856781321, ini WhatsApp. Lalu teman-teman bisa japri. Kalau teman-teman mau dibuatkan video tertentu, misalnya penjelasan mengenai apa, teman-teman juga bisa request. Video kali ini singkat aja, begitu aja. Tujuan saya adalah supaya teman-teman memberikan pertanyaan sulit. 3 lah minimal. 3 pertanyaan sulit mengenai produk, mengenai bisnis, mengenai dokumen, administrasi, dan sebagainya ya, teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Seperti biasa, saya mendoakan teman-teman tetap sehat, tetap produktif, tetap diberkati, semuanya tetap lancar. Dan Tuhan memberkati kalian semua ya, teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dislike jika tidak suka, like jika suka. Dan share video ini ke banyak teman-teman lainnya. Sampai jumpa, saya Petrus Jakub. Stay safe. We are